menggunakan senjata tajam, sejumlah pengendara motor yang diduga geng motor menyerang warga di Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Memblokir jalan, anggota geng motor itu menyerang pengendara yang lewat. Bahkan seorang pelajar yang tengah mengendarai motornya menjadi korban dan langsung dianiaya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Bahkan jari korban nyaris putus terkena sabetan celurit. Korban dilarikan warga ke rumah sakit bahkan. Saat kejadian, tak ada warga yang berani menolong karena banyaknya anggota geng motor. Selain korban yang mengalami luka parah, beberapa warga lain juga mengalami luka-luka akibat ganasnya anggota geng motor. Khusus Satreskrim sedang melakukan penyelidikan. Terima kasih dan mohon doanya agar perkara tersebut segera terungkap. Pak, dipastikan ada korban berarti apa ya? Ada. Yang laporan korban juga berarti, Pak? Ya. Saat ini, para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban masih diburu polisi. Warga juga meminta polisi melakukan patroli di kawasan ini karena aksi anggota geng motor ini sudah meresahkan. Di Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainz, Lampung.